Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nvidia baru sahaja lancarkan grafik kad terbaru mereka, iaitu Nvidia GeForce RTX 4070, sebuah mid-tier punya grafik kad. Based on performance abang dia, iaitu RTX 4070 Ti, sepatutnya grafik kad ni mampu main game Full HD ataupun 2K dengan ultra setting tanpa ada sebarang masalah. But bila saya test colorful GeForce RTX 4070 NB EXV yang ada dekat depan saya ni, saya impress gila dengan dia punya performance. That's why saya tulis GPU Slayer untuk tahun 2023, even mengalahkan RTX 4090. Of course, mengalahkan RTX 4090 tu satu bentuk exaggeration ataupun clickbait. But still, dia punya performance sangat padu, guys. Kalau anda rasa grafik kad ni untuk gamers yang nak main Full HD ataupun 2K, sorry to say, anda silap. Saya test grafik kad ni dengan 4K resolution, even Cyberpunk kita boleh main dengan baik. Yang penting, harga dia 1/4 dari RTX 4090. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, ini dia colorful GeForce RTX 4070 NB EXV, atau kalau nak senang sebut, nak senang ingat, kita panggil dia colorful GeForce RTX 4070 BattleX. Ini adalah sebuah entry level graphic card dari colorful dengan chipset terbaru dari Nvidia. Macam biasa, kita akan tengok dia punya exterior, dia punya luaran, design dia macam mana. Lepas tu kita go through dia punya thermal performance, gaming performance, dan last kali saya letak klip gameplay beberapa game yang saya test supaya anda dapat nilai sendiri performance dia macam mana. Adakah grafik kad ni, iaitu colorful GeForce RTX 4070 BattleX ni, adalah GPU Slayer untuk tahun 2023? Actually, first impression saya terhadap grafik kad colorful GeForce RTX 4070 BattleX ni memang wow lah. Macam saya bagi tahu, ini adalah entry level punya grafik kad yang paling basic, tapi bila kita unbox dia, bila saya keluarkan grafik kad ni dari dia punya kotak, saya dapat rasa yang ini adalah sebuah grafik kad yang berkualiti tinggi. Bila pegang tu, tak rasa murah langsung. Design dia ni adalah unsur aesthetic sikit. Kalau kita tengok, dia cuba main dengan elemen warna merah dan adalah tulisan macam BattleX, ada GeForce, lepas tu ada colorful yang ada corak-corak sikit, which is nampaklah effort colorful supaya nampak gaming dekat dia punya grafik kad ni. But still, kalau kita nak compare dengan abang-abang dia ataupun colorful yang high end, iaitu iGame punya grafik kad, saya lebih suka design iGame lah. Tulisan colorful yang ada dekat bahagian hadapan ni menyala dengan efek RGB yang kita boleh adjust guna software dia. Then heatsink GPU ni tebal, backplate dia dari besi. That's why grafik kad ni bila kita pegang tu rasa solid gila lah dia punya build quality. Dari segi input output connection, grafik ni datang dengan satu port HDMI dengan 3 DP. Lepas tu dari segi power connector, dia pakai 8 pin yang biasa, bukan PCIe 5. So anda tak perlu nak pakai power supply yang mahal-mahal, cukup dengan power supply yang biasa kita jumpa dalam pasaran kita, tak ada masalah. Macam kebanyakan graphic card colorful yang lain, graphic card ni pun datang dengan software dia yang tersendiri, iaitu iGame Center. In case anda tak tahu, colorful dan iGame adalah satu company yang sama. Colorful adalah brand untuk yang murah-murah, manakala iGame ni khas untuk gaming, dia level yang lebih tinggi. So ini interface yang kita akan dapat bila kita buka iGame Center. Ada accent warna hitam merah, adalah elemen gaming tu memang wujud dekat dia punya software. Menu ada dekat atas ni. First ada system information, lepas tu ada device, ada global setting dan juga monitoring. Dekat system info ni kita boleh pantau the whole PC punya hardware
macam processor apa, RAM macam mana, networking macam apa yang kita sedang guna, dan of course graphic card punya status lah. Dan dekat tab device pula, kita boleh main-main dengan performance graphic card dan kita boleh adjust speed fan tu, nak guna secara auto ataupun kita nak main secara manual. Seterusnya, untuk tab global lighting pula adalah untuk kita ubah RGB effect yang ada dekat bahagian hadapan colourful dekat graphic card tu. Dan last sekali, sistem monitoring, yang mana dekat sini kita boleh pantau kesemua kita punya hardware, bukan sahaja kita punya graphic card, even suhu untuk motherboard kita pun kita boleh tengok dekat sini. Basically dia punya software ni bagi saya sangat lengkap lah untuk seorang gamers. Ok, tentang performance, saya cerita dia punya thermal dulu. Colourful GeForce RTX 4070 BattleX ni dia datang dengan 3 biji kipas yang bersaiz 90mm. Oh yeah, design untuk graphic card ni ataupun sizing fizikal dia tak adalah besar sangat, dia just makan 2 slot PCIe sahaja. Untuk dia punya thermal tadi kan, dia punya kipas tu 90mm. Lepas tu heatsink dan juga heatpipe dia bergabung, konsep ataupun idea macam tu. Dan belakang sekali backplate dia dari besi. Secara design ataupun konsep, sepatutnya dia punya combination tadi menghasilkan performance yang mantap. Anda kena tahu, kadang-kadang kita tengok dekat website satu-satu brand, dia cerita dia punya cooling system ni macam kita kata genius gila, but at last dia punya performance sebenar teruk lah. Tapi untuk colourful GeForce RTX 4070 BattleX ni, anda tak perlu risau, apa yang dia iklankan tu memang betul-betul mantap ah. Sebab saya buat firmmark test, saya load 100% dekat dia punya graphic card. Suhu akhir yang saya dapat ialah 70 darjah Celsius, which is dalam kategori yang patut kita puji. Saya try main dengan dia punya kipas, saya set dia punya putaran kipas tu ke 100%, bunyi bising tak payah cerita, tapi yang bestnya suhu drop sampai 10% macam tu. Saya dapat suhu akhir 61 darjah. Mantap guys. Suhu in-game pula tak lebih dari 70 darjah lah. Kalau ikut kepada saya test dalam 2 hari ni, memang tak pernah lebih dari 70 darjah. Paling tinggi GTA 5 dan juga God of War, suhu tu boleh cecah 68 darjah. Kalau game yang tak fokus sangat graphic card kan, dia fokus kepada processor macam contoh Dota 2, suhu memang tak capai 60 darjah. Okey, dari segi gaming pula, in term of gaming, seriously pada awal dia, sebelum saya buat real test, saya fikir yang ini adalah sebuah graphic card untuk main game full HD ataupun 2K sajalah. But bila saya test, actually masa tu saya tak ingat yang saya punya monitor 4K. Bila saya test main game 4K, saya test dengan Dota 2, dia punya FPS tu boleh pergi sampai 200 FPS. Saya test game kedua Apex Legend, dia punya FPS tu lebih dari 100. Dan last kali saya cuba nasib run Cyberpunk Ultra Setting Ray Tracing On, lepas tu DLSS 3.0 saya set kepada performance, dia boleh main dengan average 74 FPS. Memang awesome gila guys. Seriously, saya pun terkejut dengan apa yang saya dapat ni. Smooth. Kalau nak compare dengan RTX 4070 Ti sebelum ni pun, kita boleh kata dia slightly better kot. Game lain tak payah cerita. Kalau Cyberpunk boleh main ultra setting 4K dengan RTX on tu, Dota 2 memang celah gigi je lah. Saya letak clip gameplay pada akhir video untuk anda nilai sendiri performance dia macam mana. Okay, sebagai penutup untuk review colourful GeForce RTX 4070 NVIDIA EXV ataupun BattleX ni, jujur saya bagi tahu kepada anda, saya impress gila dengan dia punya performance. Mind blown bosku. Mula-mula saya ingat ini adalah sebuah graphic card untuk gamers full HD ataupun 2K sahaja. Bila saya dapat run Cyberpunk 4K ultra setting ray tracing on dengan average FPS 70, seriously mind blown. Mind blown bosku. Dia memang tak mampu lah nak fight dengan RTX 4080 ataupun 4090 kan. Tapi kalau kita tengok pada harga dia, kita timbal balik dengan dia punya performance, ini adalah graphic card yang paling berbaloi untuk anda beli tahun 2023. Berapa harga dia? RM2,899 Malaysia. RM2,899 Malaysia. Kalau kita nak compare dengan RTX 4090 1/4 kot. Tapi performance yang kita dapat 4K, kita boleh run Cyberpunk average FPS ray tracing on average FPS 70. Sangat-sangat berbaloi. Saya memang nak anda beli graphic card ni. Kalau anda nak cari satu graphic card yang powerful gila tapi dalam masa sama anda nak budget, ini adalah yang anda cari. Kalau anda berminat untuk beli, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbah. Jumpa lagi.
Thank you.
the nevers reach his lord. Oblivion come. Tom is missing. Your bottom tower is...